Pada masa depan, manusia mungkin saja akan tinggal di planet luar bumi atau tak menutup kemungkinan di bulannya juga. Bahkan yang mengejutkan, ilmuwan NASA menyebut bahwa umat manusia bisa menjadi spesies multidunia dan tinggal di luar angkasa dalam waktu lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Disebutkan NASA seperti dikutip di Detiknet dari Futurism, dimulai dari perkembangan dan implementasi senjata nuklir pertama di saat-saat akhir Perang Dunia II, manusia memasuki jendela bahaya yang tidak bisa ditutupi dengan aman sampai koloni di luar planet menjadi kenyataan. Mereka menambahkan, penemuan mengindikasikan bahwa misi berawak manusia pertama yang mendarat di Mars, objek di sebuah asteroid dan beberapa bulan di Jupiter dan Saturnus bisa terjadi sebelum akhir abad ke-21. Kemudian, pada abad ke-23, manusia bisa jadi sudah bisa mencapai tepi tata surya. Tak cukup sampai di situ, di akhir abad 24, manusia diperkirakan sudah mulai menjelajah sistem bintang yang lain. Penjelajahan antariksa bahkan membangun koloni di padang penting lantaran bumi di masa depan bisa jadi sudah tidak lagi ramah ditinggali. Program eksplorasi antariksa yang agresif dan berkelanjutan yang termasuk kolonisasi adalah penting bagi survival ras manusia dalam jangka panjang. Bahkan dalam teori Great Filter, disebut teori bahwa peradaban pintar seperti manusia lama, kelamaan justru bisa menghancurkan dirinya sendiri. Karenanya, berpindah ke luar planet kemungkinan besar adalah keharusan di masa depan. Secara rinci, manusia diramalkan dapat mendarat pertama kali di Mars pada tahun 2038, kemudian di sebuah asteroid pada tahun 2064. Setelahnya, sistem bintang Proxima Centauri mungkin dapat dijangkau pada sekitar tahun 2254.